Oke, teman-teman, jumpa lagi di Maesa Trade Channel. Di sini Maesa ada unboxing ya, Mikrotik SXT-XQ 5ND. Di sini saya mau buatkan mountingnya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita unboxing dulu sebelum kita lanjut membuatkan mounting buat si Mikrotik SXT-XQ ini 5ND ya. Itu di frekuensi 5,8 GHz ya. Dan saya dapat beli di toko online seharga 670.000 ya. Ada buku panduan biasa ya. Oke, dan di sini ada juga POE. Ada juga adaptor 24 volt 0,3 ampere. Dan juga ada ring atau mounting yang untuk pengait ke tiang. Dan ini adalah Mikrotik SXT-SQ. Dia di level 4 ya, karena saya nantinya akan disetting atau dijadikan sebagai access point untuk setting mode PTMB ya, karena akan dijadikan sebagai access point atau AP pusat dan akan dipancarkan ke beberapa atau ditangkap beberapa klien ya. Di sana akan diterima dengan Mikrotik juga, yaitu Mikrotik SXT-SQ level 3 ya untuk nangkepnya. Oke, ini dia adaptornya 24 volt 0,3 ampere. Oke, teman-teman, di sini tutupnya udah ada pengaitnya ya, biar tidak jatuh jika kita saat masangnya kabelan, saat naik tiang tidak takut jatuh ya untuk penutup dari RJ45 ini atau kabelan. Oke, saya akan coba teman-teman. Kita tes dulu. Kita masukkan kabelannya yang akan kita pasang. Karena adapter Mikrotik ini ya cuma satu ya. Iya, untuk outputnya saja. Oke, kita tutup dan kita akan coba cek untuk nyalainnya. Kita masukkan ke POE untuk output dari Mikrotik ini, lalu pada adaptor kita masukkan ke jacknya. Kita coba apakah nyala. Saya tes dulu karena habis beli, takut nggak nyala. Saya beli di toko online seharga 670.000 untuk level 4 ya, biar bisa dijadikan PTMP. Oke, LED-nya udah nyala ya, untuk kontrolnya udah nyala. Nanti saya akan setting dulu dan siap dipasangkan ke tiang ya teman-teman. Oke, ini adalah ringnya atau mountingnya, mounting bawaan dari Mikrotik SXT-XQ 5ND ini. Ini adalah pengait untuk ketiangnya. Caranya masangnya, kita masukin dari sini, jangan kebalik masukinnya ya, karena kalau kebalik tidak bisa masuk ini karena ada penopangnya di dalam. Oke, kita siap baut dan dipasang di tiang. Tapi sebelumnya saya akan buatkan dulu membuat mountingnya dengan besi ya, biar tampak ganteng gitu dipasang di tiang. Oke, kita buat mountingnya dulu. Anu kain sedang peti, alatnya mesinnya. Thank you.
wes. Beres. Ora kepak-kepak nane. Ora dur buren ya ngono. Lagi sudah nang dia. Mounting udah jadi, teman-teman. Kita siap pasang ke tiang sana, dan sebelum pasang ke tiang, di sini kita pasangkan dulu mounting bawaan dari Mikrotik ini. Kita pasangin ke tiang yang udah saya bikin ini. Itu dengan besi kecil ya, dibuat seperti letter L ini untuk mempercantik tampilan saja dan mempermudah saat kita mengarahkannya nanti. Oke, kita pasang klaimnya di sini. Klaimnya terserah teman-teman. Saya menggunakan klaim 1,5 in untuk dipasangkan di tiang sana, teman-teman. Dan kita siap naik panjat monopol untuk pasang Mikrotik ini. Dan ini adalah hasilnya, teman-teman. Setelah saya pasang, ini adalah penampilan atau tampilan ya, cantik kan ya, untuk dijadikan access point atau AP utama, itu setting sebagai PTMP atau point to multi point. Di sini sudah disalurkan atau digunakan access point dan diterima oleh 15 klien di sini. Masih stabil seperti ini dengan kecepatan per kliennya yaitu 5 Mbps. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekedar vlogging saja dari My Satellite. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.